Hi guys, hari ni saya buat satu lagi video nak bincang pasal student mindset. Kita tengok student always bila kita nak suruh dia orang belajar kan, dia orang some of the student tak nampak ke arah mana pembelajaran sesuatu topik tu berguna. Contoh yang paling senang kalau those yang ambil admin kan, kalau dia orang diberi macam belajar sin, cos, tangent, cotangents, dy dx, integration, exponent, ln, benda-benda tu kan. Student belajar, dia orang tak nampak benda tu, kepentingan belajar benda tu in the application in future work. Mungkin dia orang rasa macam ni tau, takkan saya nak belajar sin, cos, tangent ni yang susah-susah punya topik ini, apa applicationnya? Kalau kerja saya nanti bukannya saya nak apply sin, cos, tangent, ln ke differentiation dalam saya punya bidang pekerjaan. Sebenarnya guys, falsafah pendidikan Malaysia ni bukan itu. Bukannya kita nak, nanti masa kita kerja ni, bukannya korang nak apply sin, cos, tangent ataupun differentiations dalam pendidikan, dalam pekerjaan kita. Tetapi apa yang kita nak sampaikan dekat sini sebagai warga pendidik adalah kalaulah seorang pelajar tu dapat menyelesaikan suatu soalan yang complicated melibatkan sin ke cos ke tangent kan. Maksudnya, kemahiran untuk seseorang pelajar untuk menyelesaikan masalah is very good. Maksudnya, he'd have a different creative way. Sebab saya rasa those yang ambil admit dan subject topik sebagainya, dia orang tahu, bila buat soalan admit ni, bukannya ada satu sahaja cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dia ada different way. So, ini yang kita nak sebagai warga pendidik ni, kami nak didik kepada pelajar-pelajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah in a different way, more creative way, depend on it. Bila pelajar dididik dengan menyelesaikan masalah sedemikian, insyaAllah, when you go to the real life, masa pekerjaan, kamu akan mempunyai kemahiran sedemikian untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam real pekerjaan. Itu yang kita nak. Di mana, bagi saya, kemahiran ini sangat penting untuk menyelesaikan. Jadi mindset pelajar tolong ya tukar. Jangan lagi letak kenapa saya perlu belajar benda topik yang susah, tak akan berguna in future. No, please change that. And second, saya juga nampak maka dekat sini kan, cikgu-cikgu dekat situ atau warga pendidik dekat luar situ, tolong memainkan peranan yang sewajarnya untuk masa kita sampaikan sesuatu topik kan. Bagi tahu dekat pelajar apa kegunaan sesuatu topik dan juga di mana kita akan application, kita akan applykan benda topik ini in the future, in the real world. Tolong cikgu-cikgu dekat luar tu, tolong tukar mindset pelajar-pelajar millennium sekarang ni supaya diorang tidak ada lagi stigma ataupun otodok yang ini belajar tak penting pun the future. No. Kita buka minda diorang supaya diorang nampak, diorang minat kepada sesuatu topik dan dia nampak di mana application sesuatu topik. Okay, jadi cikgu itu adalah antara benda yang nak cakap. Dan juga student, satu lagi mindset student ya, dia orang always have satu mindset, takpelah hari ni saya pergi kelas, it's the same again and again again, topik tu dah ada dalam buku, kita akan belajar, cikgu tu akan cakap benda yang sama, dah ada dalam topik. Jadi warga pendidik dekat luar, tolong kita mainkan peranan sedikit untuk generasi pendidikan kita ni, pelajar-pelajar kita ni, kita tukar mindset dia orang. Kita pastikan dia orang datang ke kelas, kita ada something di mana kita panggil wow factor. Wow factor dalam kelas. Maksudnya, pelajar datang kat situ ni, dalam kelas kita ni, dia bukan sahaja maksudnya, Allah, ada dalam buku. Tak, itu yang kita tak nak. Kita bagi dia something additional knowledge supaya dia orang dapat, ini something new for me. Dan juga warga pendidik, make sure kita ni lagi hebat daripada Google. Sebab sesetengah pelajar ada mindset apa-apa je boleh Google. Tapi kena ingat, apa yang ada dalam Google tak semestinya 100% betul. Jadi warga pendidik, tukar mindset pelajar Google search ini kepada cikgu-cikgu dan cikgu, di mana kita kena tunjukkan kita are more knowledgeable than our internet resources. Compete and that win our student heart. They will love you more.
That's all from me. Stay tuned to more video. Love you guys.